Rektor Universitas Jember melantik Satgas PPKS Universitas Jember. Ke-15 anggota Satgas tersebut dilantik bersama para pejabat baru di lingkungan Universitas Jember di Gedung Auditorium. Menurut Ketua Satgas PPKS Universitas Jember, Fani Tanuwijaya, dirinya bersama segenap anggota akan segera menyusun dan melaksanakan program kerja, di antaranya pembuatan buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kami tim Satgas PPKS di lingkungan Universitas Jember mempunyai semangat yang begitu besar, apalagi anggota kita terdiri dari mahasiswa juga. Kami akan membuat buku pedoman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jember. Kemudian yang lebih lanjut adalah kita akan membuat rencana kerja dalam masa kerja 2 tahun, dalam arti masa kerja kita, kemudian kita juga mempunyai masa kerja pendek, masa kerja untuk menengah, dan masa kerja untuk masa panjang. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga akan membuat hotline untuk medsosnya juga, baik itu Twitter, WA, maupun Facebook, maupun Instagram, tentang keberadaan PPKS di tempat kita, yaitu di tempat Universitas Jember itu sendiri, sehingga bisa diakses oleh para masyarakat, khususnya di lingkungan Universitas Jember. Ini akan menangani semua warga Universitas Jember, termasuk orang-orang yang masuk di lingkungan kita. Siapapun yang berada di lingkungan Universitas Jember, apabila mereka melakukan suatu tindakan kekerasan, maka itu pun bisa kita tangani orang-orang yang di luar warga, dalam arti mereka yang berada di lingkungan kita. Universitas Jember itu termasuk pelaku, bahkan kita bisa melakukan penanganan kasus-kasus tersebut. Program lain yang mendesak untuk segera dilaksanakan adalah pembuatan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk segera membentuk call center dan hotline. Satgas PPKS Universitas Jember juga merencanakan sosialisasi secara masif kepada warga kampus, salah satunya melalui media sosial. Sementara itu, dalam sambutannya, Rektor Universitas Jember berharap para pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, kemudian melanjutkan program yang ada sambil memperbaiki kekurangan yang ada. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, maka kita telah menindaklanjutinya dengan membentuk satu peraturan rektor untuk mengelaborasi dari apa yang sudah diatur di dalam permendagri, yaitu melalui peraturan nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pelajaran. Saya pikir itu semua bisa menjadi guidance, jadi dasar pegangan bagi Bapak, Ibu, adik-adik semua yang mempunyai atau mendapatkan amanah menjadi Satgas PPKS pelajaran. Satgas PPKS memiliki tugas, memiliki wewenang dan kode etik yang sudah diatur di dalam peraturan tadi. Mohon dipatuhi, mohon dijaga dan dilaksanakan secara konsisten. Tujuan kode etik itu adalah memberikan perlindungan, kenyamanan bagi sekitar dan negara tersebut dari untuk berbagai bentuk kekerasan seksual. Jadi ukurannya simpel. Kalau ada kejadian, berapa banyak sudah ditangani? Kemudian berapa banyak kasus yang terjadi di Universitas Jember ini? Apakah makin marak dengan Satgas PPKS atau makin menurun? Karena itu menurut saya kegiatan pencegahan itu juga sangat sosialisasi terkait dengan itu. Kampanye-kampanye tentang bahaya kekerasan seksual harus terus dilaksanakan. Selain pelantikan Satgas PPKS, pejabat yang hari itu dilantik adalah Dekan Fakultas Kedokteran Dr. Ulfa, Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang kini dijabat oleh Dr. Andes Antonius dengan didampingi Wakil Dekan 1 yaitu Ahmad Maududi, kemudian Ketua Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Percetakan dijabat oleh Dr. Bambang Aris Kartika, sementara Kepala Badan Pengembangan Usaha dijabat oleh Niken Widya Paluti.